Okey. Kita akan mula sekejap lagi. Tunggu kawan-kawan masuk dulu. Ini kelas untuk kelas sains atau sains dia kata. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan start. Kita akan start. Kita ada lagi. Okey, minggu lepas kita dah belajar pasal jisim. Iaitu jisim ni kita ulang balik sikit, kita recap balik. Pasal kita akan masuk ke gerakan lepas ni. Okey. Minggu lepas kita dah belajar pasal jisim. Jisim ni berat. Kita boleh cakap, boleh nyatakan dia adalah kuantiti berat. Maksudnya dia diukur dengan dengan atas meter pemberat ke. Kita ukur dia sebagai kg, unit dia kg, g, mg. Okey. Itu jisim eh. Berat, dia berat natural dia. Dia kalau betul-betul weight, dia kena tali dengan gravity. Tapi kalau nak jisim actual saja, kita
timbang dia saja. Itu kita akan dapat dengan KG dengan MG. Eh. Okey, nilai jisim ni adalah tetap masuk. Tetapnya dia tak berubah lah. Orang tu berubah lah beratnya. Cuma dia punya nilai tu kalau dah fix-fix tu lah. Dia tak ada terpengaruh dari apa-apa. Berat dia tu tak terpengaruh dengan apa-apa. Memang tu je lah berat dia. Berat dia memang berat actual. Okey. Minggu lepas kita belajar, kenderaan tanpa enjin ni pun kita dah belajar, kita dah guna kerja. Okey, lepas tu kita go Inisha. Okey, Inisha ni, cikgu nak recap balik. Okey, Inisha ni ada dua jenis. Inisha pegun ataupun Inisha pegun ni dalam keadaan statik. Dia macam dalam keadaan berhenti. Dia rest, Inisha at rest. Inisha dalam keadaan berhenti lah. Lepas tu Inisha gerakan ni ialah Inisha yang tengah bergerak. Inisha yang tengah bergerak. Satu objek yang tengah bergerak. Lepas tu bergerak dia dalam keadaan uniform. Dia tak dah laju sangat tapi dalam keadaan rata je 20 km power rata je dia gerak. Dia dalam keadaan uniform. Satu objek ni bergerak dalam keadaan uniform. Kalau ada siapa-siapa acting yang berlaku dekat objek tu, kita boleh panggil dia ialah Inisha gerakan. Kalau satu objek dalam keadaan rest, lepas tu kita buat dia macam kita tarik dia kan. Macam kita buat contoh duit shilling ni dengan cardboard ni kan. Duit shilling ni kita letak kat atas cardboard. Dia dalam keadaan pegun. Jadi dia dalam keadaan objek tu duit shilling dalam keadaan pegun. Jadi kita tarik cardboard. Kita tarik cardboard, dia berlaku ialah tu Inisha pegun. Iaitu Inisha gerakan. Jadi maksudnya adalah Inisha ni, satu objek ni dia nak maintain pergerakan dia dalam keadaan berterusan ataupun dia dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan statik tanpa ada unbalanced external load. Maksudnya tanpa ada something yang seperti friction ke something yang force acting. Another force acting dekat satu objek tu. Itu ialah Inisha. Inisha ni dia nak maintain pergerakan ataupun nak maintain dalam keadaan dalam keadaan statik. Jadi Inisha ni kita boleh tengok dia punya kesimpulan dia, semakin besar satu jisim atau berat satu satu bahan tu, semakin besar Inisha dia. Sebenarnya Inisha ni kalau boleh dikatakan dia sebenarnya, ada orang bicarakan Inisha ni sama dengan momentum sebenarnya. Tapi Inisha ni diorang buatkan juga sebab momentum ada unit SI. Tapi Inisha dia tak ada unit SI. Dia just kefahaman saja. Dia ideologi saja. Ideologi saja. Itu daripada first law lah. Okay, selalunya Inisha ni dia kita biasa ada dalam apa-apa pun berlaku dekat kita. Jadi biasanya akan ada sebagai cara-cara untuk nak mengurangkan Inisha tu lah. Cara-cara dia selalunya kita akan implement dekat kereta macam kat bus, kita akan implement benda tu, something untuk nak mengelakkan Inisha tu ataupun nak mengurangkan Inisha tu. Seperti lah kalau dalam kereta, dalam macam dalam train, kalau you all semua pernah naik train, naik bus, mesti ada macam orang tengah duduk kiri kanan kita, orang tengah duduk kiri kanan kita, lepas tu dekat tengah dia, bagian tengah dia akan ada macam penyangkut, megang tangan lah, tersangkut ke atas, kita boleh sangkut tangan kita ke atas, ataupun sekarang dekat kerusi pun kita boleh pegang. Jadi itu adalah macam kalau dekat train pun ada something yang macam tu. Kadang-kadang kita bersandar je, tapi ada juga kalau macam rangka tak ramai ke apa, kita boleh gantung tangan kita. Sebab itu ialah salah satu method untuk kita nak kurangkan Inisha. Waktu sedang kita tengah bergerak. Kita bergerak dekat dalam train, kita bergerak dalam bas, kita tengah bergerak, jadi kita nak kurangkan Inisha pergerakan kita. Jadi kita letak benda tu supaya kita tak terjatuh. Itulah function dia. Selalunya dan lagi, biasanya kita guna dekat kereta. Jadinya macam seperti engineer mechanical, designer kereta, dia orang akan implement
Inisha dekat dalam kereta dia. Sebab contoh cikgu keselamatan Inisha, sebagai contoh kita dia kena letak seatbelt. Seatbelt ni kalau ada hentakan daripada hadapan, jadi kita satunya ke depan tapi kita ada seatbelt. Jadi dia tak memaksa badan kita pergi ke hadapan. Jadi muka kita, badan kita, bahagian sampai ke dada kita tak adalah terkena steering. Untuk orang yang sebelah pun sekali. Jadi ada seatbelt tu untuk kita nak kurangkan inisial dia. Bila ada kita bergerak dalam keadaan laju, tiba-tiba kita berlanggar, pam, kita langgar, pam. Jadi force langgar tu kita berhenti secara tiba-tiba, betul tak? Kalau kita berhenti secara tiba-tiba lah. Kalau yang kereta yang kita kena langgar tu kuat lah, macam lori ke apa ke, memang kita berhenti lah sebab force kita tak kuat kan. Force lori tu lagi kuat, jadi kita akan berhenti lah ataupun kita akan tertolak ke belakang lah kan. Waktu tiba-tiba tu suddenly kita terus berhenti, jadi badan kita yang tadi dalam keadaan unit pergerakan yang seragam berhadapan, tiba-tiba berhenti, kita akan berlaku inisia. Jadi dia ialah inisia pergerakan lah. Bila dia berlaku inisial pergerakan, buatkan badan kita nak ke hadapan juga. Bila nak ke hadapan, itu pentingnya ada seat belt, lepas tu ada bag udara untuk ABS bag tu, supaya kita tak boleh ni kan. Lepas tu ada cushion kita lembut kalau kita kena langgar daripada belakang ke. Jadi kita dah ke belakang, jadi ada pemegang kepala kat belakang kita. Itulah ciri-ciri inisia, ciri-ciri keselamatan yang kita boleh halang ataupun kurangkan sedikit inisia yang berlaku kepada kita bila ada pelanggaran ke macam tu. Okay. Itu untuk inisia. Inisia ni kalau macam untuk sains kata 5, bagi cikgu lah. Kamu kamu boleh baca, macam-macam kamu boleh baca. Tapi kamu punya dia tak adalah keras sangat, dia tak adalah terlalu detail sangat, cukup untuk general knowledge. Sebab bagi cikgu kamu punya kata kamu tak adalah suka sangat, jadi boleh pelan-pelan sambil-sambil tu kita boleh baca. So janji kamu faham setiap part. Kalau macam kita cerita pasal jisim, kamu faham, oh jisim tu apa, jisim tu berat. Kalau cikgu cerita pasal inisia, okey inisia ni apa? Okey ada dua inisia, inisia pegun, inisia pergerakan. Jadi inisia ni dia nak maintain apa maksud dia? Dia nak maintain pergerakan dia, satu objek ni nak maintain pergerakan bila dia berkadar terus untuk bergerak ataupun dia dalam keadaan berhenti tanpa ada sebarang gangguan unbalanced external force. Macam tu je. Kadang-kadang apa soalan dia orang akan tanya pasal inisia ni, mostly pasal ciri-ciri keselamatan sahaja. Untuk inisia ni. Dan lepas tu kamu ada tambahan lah kenderaan berenjin. Okay, ni minggu lepas kita dah sadik pasal petrol empat lejar, diesel empat lejar, apa beza dia. Beza dia kalau petrol kita ada palang pecucur. Kalau kita ada diesel kita ada pemacit minyak. Itu je beza antara dua dia. Pergerakan ni pun sama sahaja. Okey. Okey, kita akan pergi ke two stroke. Engine two stroke. Apa maksud four stroke? Two stroke tadi tu ialah dia punya pergerakan dia tu. Apa kan dia? Kita kalau four stroke kita ada empat pergerakan, empat jenis lejang yang berlaku lah. Lejang aruh, ada mampatan, kuasa, exhaust keluar lah, tak asap lah. Tapi kalau petrol two stroke, maksudnya dia ada dua saja lenjang yang berlaku dekat dalam engine tu, iaitu lenjang lenjang ke atas, lenjang ke bawah sahaja. Beza dia, dia lebih kurang saja, dia pun ada palang pecucuk, dia ada silinder, tapi saiz dia ni, umur dia ni lebih pendek daripada lenjang biasa. Ni lebih lebih panjang lah daripada ni, tapi ni lebih pendek daripada lejang biasa. Jadi pembakaran dia secara menyeluruh lah. Dia kalau kita tengok lejang ke atas ni, dia daripada ke atas dia, maknanya, jadi campuran udara masuk ke dalam, okay, campur masuk ke dalam
Lepas tu, Pak ni terus berlaku tau, on the spot. Dia turun je bawah, mak, terbakar, keluar terus gas exhaust. Ha, macam tu saja. Dia terlalu efektif dan terlalu cepat. Ha, buatkan dia tak perlu sampai, sebab dia terlalu pendek sebenarnya. Silinder dia ni terlalu pendek daripada yang biasa. Jadi dia terlalu efektif lah. Jadi kat sini sebenarnya tusuk ni menunjukkan dia lebih efektif dan lebih laju daripada four stroke. Tapi asap dia banyak sikit lah. Dicampur apa-apa. Okay. Untuk ini. Ini kamu boleh baca lagi. Jadi perbezaan ya. Kita akan tengok perbandingan dia. Okay. Ini kita tengok dia banding antara petrol 4 lejam dengan diesel 4 lejam ataupun four stroke lah. Four stroke diesel, four stroke petroleum. Okay. Sama juga dia punya persamaan dia. Dia 4 lejam. Okay. Jenis enjin pembakaran. Okay. Jenis perubahan tenaga ya. Tenaga. Kenapa tenaga ni pasal dia macam betul-betul ni kan? Tenaga ni dia tak boleh dimusnahkan. Dia abadi. Dia tak boleh dimusnahkan. Dia tak boleh dikerit ke, dia boleh dikerit tapi dia tak boleh dicipta tercipta sendiri ke apa, kita boleh berlakukan dia kan, tapi dia tak boleh dimusnahkan. Jadi dia boleh transfer kepada tenaga lain saja. Macam tenaga kimia ni, dia berlaku tenaga kimia tu ada chemical reaction antara exhaust udara, exhaust pula petrol udara, dalam petrol bercampur dengan oksigen akan berlaku, dia menggelegak, dia macam panas tau. Dia panas sampai satu tahap, kita bagilah percikan api, pop, tenaga haba terus jadi. Tenaga haba, combustion, pump, tenaga combustion. Jadi kita, daripada masa yang sama, disebabkan combustion ni, tenaga haba dari tu, kita menggerakkan ombo. Kita menggerakkan piston. Jadi kita gerakkan ombo tu, dia terhentak ke bawah. Jadi dia berlaku pergerakan lah kan. Jadi itulah tenaga kinetik. Lepas tu dia akan berteruskan. Lepas tu kalau dia macam tenaga kinetik ni nanti, lepas tu haba dia terkeluar balik. Jadi sebab tu kalau ombo ni ke apa, walaupun dia bergerak memang dengan laju, enjin bergerak dengan laju sekalipun, tapi kita perlu juga minyak pelincir, kita perlu juga liquid cooler untuk nak maintainkan heat dia. Bukan sebab kadang-kadang sebabkan dia berlaku pembakaran saja, tapi sebabkan pergerakan yang berterusan ni, itu tenaga, dia akan menghasilkan another lagi tenaga panas, tenaga apa lagi, tapi dia taklah keadaan terbakar lah, dia cuma panas sajalah, buatkan jadi panas. Jadi kita perlukan ada liquid cooler lah untuk nak maintainkan enjin kita dalam keadaan sejuk. Kalau dia panas, patah kita punya piston. Okey, perbezaan dia, bahan api ni lah, dia 4 lancang, kosong, dia ada aruhan, manfaatan, aruhan, manfaatan, kuasa dan exhaust. Jadi empat tu sama, cuma bahan api dia petrol, diesel lah. Kalau lepas tu perbezaan ni lagi ialah kalau enjin, petrol, enjin punya petrol, dia ada palam pecucuk. Dia ada palang pencucur. Yang ini ada palang ni tiada palang pencucur lah. Dia tak ada palang pencucur. Yang ada palang pencucur, ni tiada palang pencucur. Palang pencucur tadi spark plug. Spark plug tu kita boleh beli dekat kedai motor ke apa. Jadi spark plug. Lepas tu, enjin ni kurang bising. Enjin ni lebih bising. Okay. Selalunya, enjin ni kurang bising. Enjin lebih bising. Sebab dia combustion dia sebenarnya, berlaku combustion dia tu. Kalau macam enjin diesel ni, dia ubahkan dia lebih efektif sebenarnya. Dia ubahkan dia bakar dia tu full. Jadi dia boleh keluarkan masak yang banyak lah daripada kereta biasa pakai petrol. Okay. Dinding silinder lebih nipis, lebih tebal. Okay. Dinding dia, struktur dinding dia pun berbeza. Dinding dia dalam keadaan berbeza. Sebab kalau diesel ni, dia kena pakai banyak nak bakar dia. Baru dia dah mampat betul, dia pakai, dia masuk diesel banyak, dia mampat diesel tu, lepas tu dia pacikkan lagi, itu yang menyebabkan dia boleh terbakar. Sebab ada udara yang termampat. Lepas tu, okay, kalau kita
sebabnya terdapat macet. Macet ni ialah dia masukkan silinder lah, dia masukkan silinder, dia masukkan diesel lah. Ingat eh, kalau diesel ni dia kalau petrol dia masuk minyak petrol dengan udara sekali tau. Petrol petrol dengan oksigen udara sekali. Pastu dia bagi spark plug ataupun bagi plug spark dekat dalam chemical reaction tu. Jadi benda tu terus terbakar, combustion berlaku. Jadi kat sini kalau nak lajukan kereta berenjin petrol ni, cara dia ialah pakai minyak lagi banyak dengan udara lebih sedut lagi banyak lah. Kalau kita sedut minyak je banyak, udara kita tak dapat sedut dengan efektif, kita dapat nak bakar dengan laju juga. Sebab nak bakar mesti kena ada udara, kena ada oksigen. Kalau tak ada oksigen, dia tak boleh berlaku pembakaran. Okey. Tapi kalau macam enjin diesel ni, dia punya sedut dia sedut udara saja. Dia tak sedut pun diesel dia ke apa. Dia sedut udara, daripada sedut udara tu, udara dia tu yang dimampatkan. Lepas tu baru dia pemacit. Pemacit diesel tu, diesel tu masuk terus terbakar. Diesel ni bahan api yang memang mudah sangat nak terbakar. Okey. Selainnya kalau diesel ni pembakaran dia satu lagi, diesel ni pembakaran dia lama. Kalau kamu bakar sampah, macam kamu duduk kat kampung ke apa, kalau kamu bakar petrol, kamu campak minyak petrol lah eh. Kalau kamu nak main minyak petrol tu, campak minyak petrol, kamu bakar dia, dia dalam keadaan kejap dia akan menyambar. Tapi kalau dalam keadaan diesel, orang biasa bakar sampah, selain bakar sampah tak bagus lah. Dia biasa dekat kampung-kampung, dekat tempat-tempat pedalaman, biasa dia orang nak maintain alam sekitar tu, diorang bakar lah. Dia bawa lombong, lepas tu diorang bakar sampah kat situ. Okay. Kat situ diorang agak pakai minyak diesel sebenarnya. Diorang pakai minyak diesel atau minyak tanah. Jadi minyak diesel, minyak tanah ni, dia masuk kan. Dia buatkan api tu dalam keadaan maintain. So kita nak bakar satu, bukan nak bakar dia terus hilang lah, macam minyak petrol buat. Kita nak bakar dia, lepas tu kita nak maintain api tu. Jadi kalau kayaknya diesel ni, sebab tu dia punya kuasa dia lebih kuat. Naik enjin diesel ni lebih padu dan lebih kuat. Sebab itulah diesel ni boleh dipakai dekat 4x4 eh. 4x4 sahaja dia boleh pakai. Kereta, lori, enjin yang besar lah. Okay, lepas tu dia cakap penggunaan bahan api kurang cekap. Penggunaan bahan api lebih cekap. Okay, ini betul sebab dia punya efektif. Petrol udara ni dia bakar dia memang laju. Tapi dia kena berulang. Kalau macam diesel ni, bakaran dia tu full. Kalau dia letak ada mampatnya oksigen udara tadi tu, dia tak mampat. Dia pemacit diesel ke dalam pemampatan tu. Dia terus terbakar. Dia tu overall sebut terbakar. Tu yang sebabkan dia bagi momentum. Tolak piston tu ke bawah dengan cepat. Lembah lebih cepat. Okey, lepas tu beza tadi antara 4 lenjang dengan 2 lenjang. 4 lenjang, 2 lenjang ni ada lenjang ke atas, lenjang ke bawah sahaja. Dia tak ada lebih lah. Dia ada 2 lenjang sahaja dan cara silinder dia tu pun berbeza. Bentuk enjin dia tu berbeza. Membuatkan dia tak perlu sampai aruhan, mampatan. Dia tak perlu kamera tu. Sebab dia punya silinder tu pendek. Bila dia pendek, dia punya piston tu terlalu dekat dengan terlalu dekat tadi. Bila terlalu dekat, jadi senang nak bakar dan lebih cepatlah nak terbakar, lebih efektif. Okey, kalau enjin dia jadi pemakaran dalaman, okey, adalah sama petrol. Apa dia ada pada lampu cucuk, dulu ada pada lampu cucuk menjadikan warna cucuk, tenaga kimia, tenaga. Okey, ni benda yang biasa. Okey, kalau kita tengok kat sini two stroke ni. Four stroke dia ada injak masuk, injak exhaust. Injak masuk ni untuk masuk udara dengan petrol ya, kat dalam. Injak exhaust ni keluar bahan api yang terbakar. Tapi kalau ini dia tidak bunyi injak masuk dengan injak exhaust. Itu beza dia. Sebab dia bukan tak ada masuk, dia terus campuran dia. Kalau macam ni, dia kalau injak masuk, injak exhaust tu, dia macam ni tau. Dia macam ada macam ni. Dia ada something tutup, penutup dia macam tak. Dia macam penutup dia. Ada mekanikal pergerakan lah, ada penutup dia.
Tapi kalau macam ini, dia tak ada. Dia memang piston ni je yang tutup dia. Jadi dia bergerak, mana bergerak je lah kat dalam. Jadi dia tak ada macam, dia tak ada injection dia tak ada. Oh, sebab tu dia tak boleh buat injek. Okay. Asal okay, dia tak ada benda tu. Lepas tu campuran petrol udara masuk terus ke dalam sender, boleh ingat masuk. Okay, campuran masuk ke dalam debu engkol sebelum dia salur ke dalam sini mulai salur pemindahan. Okey, ini dia campuran dia dah. Dia terus masuk dalam enjin tu. Kalau macam ini, dia masuk secara bergilir lah. Udara dengan petrolin. Kalau gas ni, gas exhaust ataupun asap exhaust lah. Kalau untuk kereta four stroke, kurang berjelaga. Berjelaga ni maksud dia adalah hitam. Dia macam hitam. Dia pekat hitaman tu. Jadi kurang berjelaga tu kurang hitam lah. Dia macam kalau enjin kereta asap exhaust tu, kalau macam petrol, dia kalau kita pakai petrol lah, kalau kita biasa kita pakai petrol lah. Jadi asap kita nampak macam tak adalah teruk sangat kan. Tak adalah hitam sangat kan. Tapi kalau kita tengok lori, kalau dia bergerak, kita tengok asap dia memang lori tu sebab dia diesel lah dia bakar. Selalunya kalau macam apa je two stroke sebab macam motor-motor yang motor-motor macam 125 ke RZ ke macam tu, jadi asap dia tu lebih hitam, lebih banyak, lebih tebal. Tu beza dia. Sebab tu orang macam kerajaan kita tolak two stroke ni untuk nak jaga alam sekitar sebab nak maintain standard. Kalau macam four stroke ni dia simple lah, semua kalau motor-motor semua buat semua four stroke. Okey, lepas tu okey, ini dulu kan tu. Okey, ini recap untuk enjin. Jadi kita pun nak masuk enjin yang baru, iaitu enjin petrol 2 lejang kat sini. Okey, kita akan teruskan dengan laju pecutan. Okey, laju pecutan. Cakap kamu punya syllabus sangat sikit lah untuk yang kalau macam yang part ni sikit lah kan. Kalau macam laju pecutan. Tiga benda ni kamu ingat, kamu faham ke? Yang benda sebenarnya kamu ingat lah. Ingat apa? Ingat formula. Itu sahaja. Kamu ingat formula. Lepas tu kalau dia lebih advance, lebih bagus, kamu tahulah nak guna formula tu kat mana. Kalau kamu ingat je formula, tak tahu nak guna formula tu pun bahaya juga. Jarak bahagi dengan masa, lepas tu jarak bahagi dengan masa, hal laju akhir, tolak dengan hal laju awal, bahagi dengan masa. Kamu kena tahu, okey ni hal laju akhir. Kamu kena dapat kenal pasti mana satu hal laju akhir, mana satu hal laju awal. Lepas tu masa tu masa lah. Masa tu kamu boleh kenal pasti lah. Lepas tu yang penting, kalau kamu faham dia adalah additional information untuk kamu. Kamu kalau kamu faham, lagi bagus lah, jadi lagi senang lah kamu nak jawab soalan. Okay. Cikgu. Here. Saya nak faham benda ni. Masa PT3 pun saya jahannam jugalah part ni. Saya tak jawab masa PT3 hari tu. Tak apa. Kita go through. Kita akan go through sampai 2 minggu untuk buat benda ni. Dia apa? Kita juga akan tolong cuba macam mana untuk kamu ingatkan dia juga. Okay. Kalau macam, okay, laju. Apa maksud laju eh? Laju ni ialah pergerakan lah. Sebenarnya kalau kita nak faham laju dengan hal laju ni, kamu kena tahu dua benda iaitu satu sebenarnya jarak. Jarak. Okey. Satu lagi ialah
jarak sesaran ya. Jarak di di ni ini part satu. Oh, ini macam ni nombor satu. Itu eh. Okey, cikgu tambah dia. Okey. Satu. Okey. Dua. Dia benda yang beza lah. Nah, jarak sesaran. Jarak ni dia ialah pergerakan. Pergerakan kalau macam cikgu letak ni lah. Okey, cikgu letak ni. Okey, cikgu letak ni. Ini point point A. Ini point A. Ini point A. Okay. Ini point B. Okay, ini point B. Eh. Point B. Okay, point B. Jadi, Ali lah. Ini ada Ali kat sini. Ini ada Ali. Okay, ini Ali. Ali ni dia okay, ni Ali okay, ni Ali eh okay, ni Ali. Ali ni dia naik kereta, dia nak pergi ke A dan dia nak pergi daripada A ke B tau. Dia naik A ke B. Jadi Ali ni dia nak lalu lah, jadi dia lalu jalan raya lah. Ha, jadi kat sini ada taman lah, ada taman lah, ada ada perumahan, rumah orang lah, rumah orang. Ini ada perumahan. Okay. Ini macam ini. Dan ini ialah A lalu bawah ni sampai kat sini, ini ialah jalan raya. Yang biasa kita gunalah. Biasa kita gunalah. Jadi Ali pun bawa kereta, dia lalulah kat sini, dia lalu kat sini. Sampai ke sini. Lepas tu dia lalu sampai ke sini. Sampai ke A, sampai ke B ni. Jadi, panjang A sampai ke B ni, iaitu keliling ni betul tak? Daripada yang tepi ni lah kan? Tepi ni lah. Tepi ni. A sampai ke B ni. Ini ialah jarak. Ini ialah jarak. Jarak. Jarak yang kita guna. Kalau jarak ni, ini konon lah. Ini kononlah 10 km. Ini kononlah 5 km. 5 km, 10 km, 5 km. Jadi Ali ni bawa kereta bergerak dia sebanyak 15 km. Dia bergerak 15 km. Itu jarak. Itu namanya jarak. Okey, faham ya untuk jarak ni ya? Faham? Okay. Cikgu, kenapa dia tak pergi je straight straight ke bawah tu? Kenapa dia nak kena belok-belok tu juga? Okey, kenapa dia tak pergi je straight ni kan? Okey. Sebab Ali nak lalu jalan raya lah first. Dia nak lalu jalan raya sebab jalan raya ni memang dah exist lah, dah wujud lah. Jadi dia lalu jalan ni. Tapi kalau kamu buat shortcut, nama shortcut yang kat sini kan, shortcut kat sini, ini jarak dia ni antara shortcut ni A ke B ni, ini ialah sesaran. Itu ialah sesaran. Kalau 10 km, kalau kamu kira, ini kalau teori kata geras kan, edit 10 km. Jadi dekat sini panjang dia, panjang dekat sini, cikgu pakai teori fotografi lah. Panjang dia 11.18 lah. Jadi teori fotografi ni memang panjang dia, paling panjang lah kan. Okay, kalau A, Ali bergerak A ke B daripada macam ni kan, yang kita dah tunjukkan arah. Kita tunjukkan arah, maksudnya arah dia
inilah arah yang macam arah dia okey, Ali bergerak terus pergi ke kiri bawah. Ada direction dia. Kita bagi direction dekat dia. Ini dipanggil sesaran sebab kita buat shortcut. Kalau jarak ni ialah satu perjalanan yang kita ambil je. Kita lalui di jumlah lintasan yang berapa banyak kita boleh lalui. Tapi kalau sesaran ni, dia ialah satu lintasan tu kita lalui tapi pada arah yang tertentu. Itu namanya sesaran. Beza jarak dengan sesaran ni. Sebab nanti kamu akan belajar macam laju dengan hal laju ni, dia ada benda yang berbeza tau. Laju, hal laju, formula yang sama. Formula yang sama. Jarak bahagi masa, jarak bahagi masa. Ingat ya, jarak bahagi masa, laju. Hal laju pun jarak bahagi masa. Kalau kamu nak ingat, kamu ingat dia punya dia punya unit. Yang penting kalau kamu nak ingat formula, kamu ingat unit dia. Sebab kalau M, S kan, S ni masa lah, second kan, second negatif kan, maksudnya S ke bawah lah kan, meter per second lah kan. Jadi meter tu apa? Meter tu unit SI untuk jarak. S tu apa? S tu unit SI untuk masa, second, minit, hour. Tak kisah, boleh je kilometer, second pun boleh. Boleh je cm, second semua boleh. Pun boleh. Tak kisah. Tapi kamu kena pasti lah. Kalau M, okay, M ke M tu, itu adalah jarak. Jadi kalau tengok unit ni pun, kamu boleh dapat ingat formula sebenarnya. Jadi meter over second. Jadi jarak over masa. Tapi beza dia sekarang, laju dengan hal laju ni, jarak ni yang berbeza sebenarnya. Sebenarnya kalau betul-betul pure, sebabkan silibus kamu ni dia tak adalah sampai advance sangat. Dia tak advance sangat. Tapi kalau betul-betul kamu belajar yang pure-nya, laju ni ialah jarak yang biasa. Laju ni ialah jarak Ali yang lalu tadi. Ali lalu tadi diikut je, dia diikut je jalan. Dia tak ada direction pun untuk tentukan pergerakan dia. Sebanyak mana dia boleh jalan, dia jalan untuk menuju sampai ke B ni. Dia tak kisah pun. Itu ialah jarak. Jadi jarak ni dipakai dekat dalam laju. Itu yang kita pakai. Selalunya laju ni kita ukur dia dekat jalan raya. Kalau kamu pergi jalan raya, kamu bawa kereta. Kalau kamu tak bawa kereta, mak ayah kamu naik kereta dengan mak ayah kamu kan, kamu akan nampak signboard. Ada signboard tulis 80 km per hour, 100 km per hour. Itu had laju betul tak? Had laju. Itu ialah laju sebuah kenderaan tau. Jadi laju yang sebuah kenderaan tu, macam JKR, macam ada engineer-engineer yang buat jalan tu, diukur design speed tu, by jarak ni. Berapa jarak je, dia just berapa jarak yang kereta tu jalan. Kereta tu diikut je jalan tu. Dia tak ada lintas-lintas punya. Kalau macam sasaran ni, di lintasan tau, di lintasan. Dia tak semestinya lintasan. Sekarang dia bergerak dengan laju. Bila sasaran ni, dia nak bezakan dia dengan jarak dia ni. Apa yang orang buat ialah, jarak ni tak ada direction. Kalau kamu dengar jarak, maksudnya tak ada direction. Maksudnya dia tak ada direction. Dia tak boleh bergerak ke hadapan, dia tak boleh ke belakang. Ingat eh? Dia tak ada positif, dia tak ada negatif. Ingat yang tu, kalau jarak dia tak ada positif, dia tak ada negatif. Semua dalam keadaan positif je. Dia natural, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada direction, dia tak tahu lah dia nak pergi ke belakang, dia nak pergi ke depan, dia tak kisah. Jadi dia lalu je. Itu jarak. Sesaran ni dia ada positif, dia ada negatif. Itu yang bezakan dia. Sebab dia ada direction dia. Dia ada direction dia tersendiri. Ya. Kalau macam A ni, B ni, kalau macam A kan, A nak pergi ke B kan. Tapi dia nak pergi ke B, dia nak pergi ke A balik. Ini kita akan patah balik, betul tak? Macam A, Ali bergerak ke, nak pergi ke bawah ni, dia pergi ke Bucu ni kan. Bucu ni ialah 10 km. Lepas tu dia pergi pergi ke B. B ni campur lagi 15 km. Kejap eh. Macam mana ni nak tarik dia ke atas. Okay. Macam ni kan. A, Ali nak bergerak ke B ni kan. Tapi dia nak pergi ke A balik. Kalau kita tengok kat sini
Ali nak bergerak ke B, lepas ni nak pergi A balik. Ini kita tengok by jarak. Ali bergerak 10 sampai ke bucu bawah ni, 10. 10 dia bergerak 10 km. Lepas tu dia nak bergerak ke B, dapat dah 15 km. Lepas tu B ni, dia nak patah balik ke A kan. Dia bergerak ke bucu ni balik kan. 15 km ni campur dengan 5 km lagi. Jadi 20 km. Jadi 20 km. Jadi daripada bucu ni pergi ke A balik, dia campur lagi 10 km. Jadi 30 km. Jadi jarak yang Ali lalu ialah 30 km. Daripada A ke A. Ingat eh. Daripada A ke A. Jarak dia ialah 30 km. Tapi kalau sasaran ni, kalau dia cakap berapakah jarak A ke A, lalu ke B, lalu ke A eh? Dia bergerak dalam keadaan A ni pergi ke B ni 11.18 km. Ini sasaran eh? Sebab kita kita point direction dia. 11.8 eh. Tapi kalau lepas tu kita gerak lagi B ke A pula kan, kita patah ke belakang tau. Tadi kita bergerak ke hadapan, kita panggil dalam keadaan positif. Bila kita patah ke belakang, kita patah ke belakang, dia jadi macam ni tau. S tu equal tu, dia positif tau mula-mula. 11.18 daripada A ke B lah. Lepas tu kita nak buat lagi B ke A sebab kita nak cari sasaran A ke A lah kan. Jadi dia bergerak ke belakang tau. Bila dia bergerak ke belakang, dia akan jadi negatif 11.18. Jadi jawapan dia akan dapat kosong. Kosong meter. Itu beza dia dengan sasaran. Jarak sasaran ni beza. Jarak ni dia pulun je. Dia pulun je berapa langkah sekalipun. Sasaran ni dia ada direction dia tersendiri. Kalau dia patah ke belakang, dia akan dicerita pasal negatif. Dia akan cakap, oh, dia dalam keadaan negatif. Dia punya ini. Faham tak yang kalau kat sini? Tak, cikgu. Information semua dah berterabur. Dia tak tahu jarak sasaran dengan had laju tadi tu, dia dah macam semua dah bercampur, dah jadi rojak dah cikgu. Sorry cikgu. Tak apa. Cuba tak apa. Kita go through. Minggu depan kita akan belajar lagi benda ni. Cikgu takkan beranjak ke chapter lain lagi. Sebab ini sebenarnya senang tau. Sebab dia sangat senang. Kalau kamu dapat ingat formula, dah faham, kamu memang boleh jawab dengan soalan ni. Tak apa. Sebenarnya sasaran dengan jarak ni, untuk cikgu nak proofkan laju dengan hal laju ni sebenarnya. Cikgu nak cakap jarak untuk formula laju ni berbeza dengan hal laju ni. Kalau kamu jumpa dalam keadaan jarak dia tu apa ataupun masa dia tu dalam keadaan negatif, koronglah kamu jumpa hal laju ni, kamu jumpa lah MS negatif ni kan, kamu jumpa di dalam negatif, itu kita boleh panggil dia dalam keadaan velocity. Sebab kalau kamu cikgu tengok, cikgu tak pastilah kamu ada ke belajar yang unit vector, skala dengan vector tu. Sebab dia yang mana tu ni? Ya. Skala vector tu yang mana? Skala vector tu sebenarnya dia dalam fizik lah. Skala vector ni sebenarnya penting sebenarnya. Sebabnya kamu kena tahu apa maksud skala, apa maksud vector. Magnitude, kamu kena tahu. Kalau magnitude ni, ini magnitude 40 ni magnitude. Konolah jawapan dia negatif 40. Maksudnya kita faham 40 ni dia bergerak ke hadapan tau. 40 cm per second. Dia bergerak ke hadapan 40 cm per second. Tapi kalau dia cakap negatif 40 cm per second, maksudnya dia bergerak ke belakang negatif 40 cm per second. Faham ke? InsyaAllah faham kot. Tak apa, problem. Relax. Nanti sambil-sambil nanti aku akan bagi. Sebab kalau cikgu tengok modul kamu punya soalan dia tu pun easy lah sikit lah. Boleh lah. Tapi ingat ingat formula ni. Tolonglah ingat formula ni. Cikgu tak tahu nak cakap macam mana. Laju ikut tu jarak bagi masa. Kalau nak ingat macam cikgu cakap tadi, ingat unit ni je. MS negative 1. Okey, kita tengok jarak bagi masa. Itulah cikgu pakai apa ni, tulis lukisan cikgu tak adalah cantik sangat pun. Okey, ingat laju hal laju ni tak apa. Kalau kamu macam okey tak faham lagi kenapa laju hal laju ni, tak apa. Kalau kamu tak faham lagi tak apa, kita take time.
benda ni kena ambil, ada kena ada masa. Kita tak boleh nak terus push terus. Tapi yang penting cikgu nak kamu buat dahulu adalah kamu kenal pasti mana satu jar, ingat formula ni. Kalau nak cari laju ataupun hal laju, jarak bahagi masa. Nak cari laju, jarak bahagi masa. Nak cari hal laju sekalipun, jarak bahagi masa. Ingat unit, ingat dia punya formula. Okay. Kalau macam macam tu. Sebab kalau cikgu nak terangkan lagi, nanti cikgu akan bagi contoh. So, kita tak buat soalan sebenarnya. Sebab dia. Lepas tu, formula yang kedua adalah pecutan. Accelerate. Hal laju ni kita boleh cakap macam sebuah kereta. Kereta yang bergerak. Ni kereta. Okay, cikgu dah cakap pasal speed. Speed dengan speed ke velocity ni, cikgu nak cakap. Beza speed dengan velocity ni, dia ada negatif positif je. Itu je beza dia sebenarnya. Kalau speed dia tak ada positif negatif. Kalau velocity dia mesti kena ada negatif, dia mesti ataupun positif. Sebab dia nak tahu direction dia nak bergerak ke mana. Dia nak bergerak ke hadapan ke nak bergerak ke belakang. Atau nak berhenti. Okey, satu ni jarak eh. Ini jarak eh. Panggil dia jarak. Okey. Ini cikgu bagi dia macam dari sana. Sebab cikgu nak ukur berapa dia punya jarak ni kan. Okey. Jarak sini sampai ke sini, jarak daripada point A ni, point A sampai ke B ni, ke B ni adalah 20 km. Lepas tu ada satu kereta. Kereta. Okey, kita tengok kereta. Ni kereta. Kereta. Okey, ni kereta. Okey, ni kereta. Ya, ada kereta, dia bergerak A terus ke B. Dia bergerak A sampai ke B. Jarak antara point A sampai ke B ni ialah 20 km. Jadi ini adalah jarak dia. Jarak dia ya. Jarak, satu cikgu letak J lah. Jarak dia 20 km. Masa yang diambil, masa ni kita ambil by, tak kisahlah, stopwatch. Stopwatch macam mana sekali pun kamu pakai stopwatch lah. Sebab nak ukur masa ni kena pakai stopwatch lah. Kena pakai jam lah. Kalau nak ukur jarak ni kita pakai pita tape lah kan. Ukur jarak. Tapi kalau nak ukur masa, kita pakai stopwatch. Jadi stopwatch, cikgu tak macam nak lebih. Okay, ni stopwatch. Okay, sekejap eh. Susah. Tak apa, nanti depan cikgu ada something surprise. Okay, ni stopwatch. Okay. Stopwatch. Ni stopwatch lah yang biasa kalau kamu berlari ke apa, mesti orang akan macam okay terus bergerak, dia akan terus tekan stopwatch ni kan. Dia nak ukur masa lah. Jadi Ali dia naik kereta daripada A ke B berjarak 20 km. Lepas tu Ahmad pula ni member Ali, dia pun tekan stopwatch. Dia tekan stopwatch, dia dapat masa ni. Wow, hurufnya. Masa yang masa Ali bergerak naik kereta ni, masa dia nak pergi ke A sampai ke B, masa dia sebanyak 1 jam.
Memang perlahan lah kita ni ni. Satu jam. Satu jam baik. Dapat 20 km pun nak bergerak. Satu jam. Memang lambat lah kereta ni. Memang lambat lah kereta Uzo kan. Melambat eh. Jadi, daripada sini, kita dah boleh keluarkan satu kesimpulan. Nak dapat kesimpulan itu, kita pakai formula ni. Iaitu speed. Kita nak tahu. Cepat ke lambat Ali bergerak A daripada A sampai ke B ni? Cepat ke atau lambat? Kita nak tahu, kita ukur lah kan. Kita pakai masa kan. Jadi kita, kalau kita nampak macam ni, jarak 20 km dalam satu jam. Jadi kita pun macam mana dah lah. Ada dua variable ni kan. Jarak pun ada masa dah takkanlah. Kan? Jadi cara permudahkan dia, kita jadi saintis ni, dia create satu, iaitu namanya speed. Ataupun kita boleh cakap ialah kelajuan. Kita bagi kelajuan. Jadi daripada sini kita pun implement speed ataupun cakap V lah. V equal to meter jarak ni, jarak bahagi dengan masa. Jadi daripada sini kita boleh letaklah value dia berapa eh. V 20, jarak dia lah 20 km. Masanya berapa? Satu jam. Masa satu jam. Jadi jawapannya ialah 20 km per hour. Daripada sini kita nampak speed eh. Nampak speed. Jadi maksud speed ni, kalau kamu patah balikkan kefahaman ni ialah, maksud speed ni dia nak cakap jarak ni, speed ni kalau dia cakap 20 km per hour. 20 km per hour. Lepas tu kalau macam dia cakap 10 meter per second. Pakai second lah. Kalau macam dia cakap 12 cm per minit. Dia cakap macam tu kan. Maksudnya dia nak cakap satu kenderaan macam ni kan, kita dapat 20 km per hour kan. Kita dapat 20 kan. Bila saja dia 20, speed kereta Ali ni ialah 20 km per hour kan. Jadi maksud dia ialah kereta Ali ni boleh bergerak 20 km dalam satu jam. Sebab tu dia cakap 20 km per hour. Konon lah dia cakap kereta Ali juga, tapi dia tukar yang baru punya. Dia tukar baru sikit lah. Dia tukar baru sikit. Dia cakap time ni. Time yang dia ambil. Ahmad ni still kereta ni new brand kereta lah. Ini new car lah. Ini new car baru tau. Wow. Okay, baru. P ni dia cakap lebih kurang 3 jam. 3 jam makin perlahan. Kereta apa ni? 3 jam. Tadi first car kita dapat 20 km per hour betul tak? 20 km velocity kereta yang kereta yang A ni. Kereta yang first ni, kita first. Tapi kereta new car ni, kereta baru ni dia punya masa yang dia ambil lah 3 hour, tapi jarak yang sama tau. Jarak yang sama 20 km. Jadi kita pun implement lah, tekan lah. Okay, jadi macam tu 20 km, 20 bahagi dengan 3 lah kan. 20 bahagi dengan 3 lah kan. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 20 bahagi 3, jawapan dia tekan calculator lah. V equal to 6.667 km per hour. Okay. Ini new car kat atas ni. New car. Jadi new car ni dia mengambil masa 3 jam. Jadi sekarang ni daripada sini, ini 20 km per 3 hour. Velocity ni berbeza tau. Kalau yang first kereta first, iaitu 20 km per hour tau. 20 km per hour. Sekarang ni value dia ni makin kecil, 6.667 km per hour. Maksudnya dia makin
perlahan. Maksudnya makin kecil value velocity tu, makin perlahanlah pergerakan sebuah benda tu, objek tu. Makin perlahan, makin kecil, makin perlahan. Ingat eh, makin kecil, makin perlahan. Kalau maksudnya dia cakap macam ni kan, okey, eh cikgu macam mana cikgu nak faham dekat 20 bagi dengan 3 hour. Tapi dapat 6.67, macam mana nak cakap ni kan? Apa SP ni kan? Maksud dia sekarang ni, kita dah tak refer tau 20 km bagi 3 hour. Kita dah refer velocity ni sebab kita dah bahagikan tau. 20 bagi 3 kita dah bahagikan, kita dapat 6.667. Jadi sebenarnya kereta Ahmad, kereta ahli yang kedua ni, dia boleh bergerak 6.667 km dalam masa sejam. Dalam masa sejam, 6.667 km dalam masa sejam. Okey. Tak apa, kalau macam ini, kalau cikgu tengok kalau kamu kurang faham lagi yang dapat ni, tak apa, kita akan pergi ke latihan sebenarnya. Sebab latihan kamu kalau tengok taklah terus sangat. Apa yang penting, kalau yang ini advanced edition information macam cikgu cakap tadi. First, kalau kamu nak faham, nak buat benda ni, kamu kena ingat formula. Kalau kamu tak ingat formula, tak boleh jawab. Memang macam, memang rugilah kalau kamu dapat jawab sebab kamu tak ingat formula. Kamu tak tahu nak pakai kat mana, kamu tak tahu macam okay, dia ni nak cari jarak ke masa ke apa ni kan, tak tahu. Kau tak tahu jarak, tak tahu masa. Jadi payah kamu nak masuk dalam formula. Dia nak masukkan jarak ke, nak bagi dengan masa ke, payah. Dia sukar untuk kamu. Jadi bila sukar macam tu, kamu takkan dapatlah jawapan yang kamu nak. Itu first eh. First and second lah. Sebab yang second tu adalah untuk kamu faham unit tu. Bila kamu dah faham, dah ingat formula, kamu tahulah nak guna formula tu. Jarak tu, masa ke apa semua kan. Yang third adalah ke additional information. Information yang macam ni. Macam cakap tadi, kalau dia bergerak 6.67 velocity ni. 6.67 dengan 20 km per hour kan. Mana lagi laju kan? Maksudnya 20 km per hour lah laju. Sebab lagi besar velocity tu, makin lajulah sebuah kereta tu. Jadi kalau itu ialah additional information tau. Maksudnya makin besar velocity, makin lajulah kereta tu. Velocity ni, tapi kita nak cakap speed ni, ialah jarak. Jarak yang kita ambil tapi dalam masa yang kita nak. Masa yang kita lalu. Itu ialah speed. Sebab tu kalau macam kereta, kereta dekat ni kan, kalau macam kalau kita ukur-ukur kereta kan, kita bawa kereta kan, 50 km per hour, dah rasa laju dah 50 km per hour. Lepas tu itu kita bawa pakai Myvi. 50 km tak adalah laju sangat kan, 50 tak apalah, 50 km kita pakai Myvi eh. 50 km per hour, kita bawa lah laju lah, dan macam dah sedap lah ni kan. Lepas tu kamu pun beralih kereta pada BMW 3 Series, kamu beralih pada BMW 3 Series pula. Di BMW, kamu bawa pam sampai 100 km per hour. Ini makin laju kan. Maksudnya sekarang, kalau macam tadi kita tengok Myvi 50 km per hour, BMW 100 km per hour. 50 km per hour, 100 km per hour. BMW tadi bawa 50 km per hour, maksudnya 50 km 1 jam yang dia ambil 50 km. Tapi kalau BMW tadi 100 km dalam sejam, maksudnya dalam sejam BMW boleh bergerak 100 km, boleh bergerak dalam 100 km. Maksudnya lajulah, memang lajulah, dia boleh bergerak 100 km dalam 1 jam, lajulah. Jadi dua kereta ni diukur dengan speed yang berbeza. Jadi kereta ni mampu dia sampai 100 km per hour. Lepas tu kamu pergilah ke Ferrari 320 km per hour. Itu lagi lah lajunya. Maksudnya lagi tinggi nilai velocity ataupun speed ni, yang km per hour ni ataupun meter per second ni, makin tinggi nilai dia, makin tinggilah kelajuan ataupun hal laju yang berlaku dekat dalam satu objek tu. Okey, faham tak yang angkat tu? Setakat ni faham cikgu. Okey, tak apa, relax. Nanti kamu akan go through lagi. Sebab cikgu dengar nak bagi dia punya soalan je. Dua soalan macam tu je. Kalau kamu jawab benda tu, kamu dah, kalau kamu jawab tu, kamu dapat kenal pasti formula, kamu dapat kenal pasti unit. Cikgu belum habis velocity tau. Belum masuk pecutan lagi. Pecutan ni pun kamu kena ingat.
Kalau macam yang macam cikgu cakap, yang macam satu detik dengan apa, nanti kita akan go through. Ini ialah additional, ini ialah experimental lah. Experimental yang kita nak ukur. Berapa pecutan, berapa velocity. Nah, ini experimental dia. Kalau yang bawah ni, cik, yang kamu nampak satu detik sela masa antara dua detik ni, kita akan go through minggu depan. Lepas tu, yang second, pecutan. Pecutan ni. Pecutan ni pun satu benda yang important juga. Pecutan eh. Okay, pecutan ni. Kalau kamu tengok pecutan eh. Apa, kita pergi ke new lah. Okay, ni pecutan eh. Pecutan ni ataupun kita boleh panggil dia lah sebagai A. A, eh, panggil dia lah sebagai A. Okay. Okay, pecutan eh. Lepas tu, pecutan ni. Okay, pecutan ni dia sama juga macam tadi. Kalau kita tengok tadi, ada A dengan B kan. Okay, ni A. Ini kat tempat B lah. Ni A. A. Ni B. Okay, lepas tu ada kereta. Memang buruk lah kereta ni. Okay, ada kereta eh. Kereta ni dia tak bergerak. Dia at rest. Dia at rest. Lepas nanti, lepas kereta tu akan bergerak lah kan. Dia akan bergerak. Bergerak. Ini yang macam kereta yang akan future lah. Dia akan datang lah. Kereta yang sama ni, eh, dia akan bergerak lah kan. Macam, macam nampak dia macam slow motion sikit lah. Okay, kereta ni bergerak. Kereta ni tadi dalam keadaan at rest. Dalam keadaan at rest. Maksudnya kat sini, V dia, velocity untuk kereta yang at rest ni, ialah kosong. Kosong, kita cakap kat sini KM lah. So tadi kita pun tengok botol dengan soalan KM kan. KM, KM per hour. Ia dalam keadaan kosong. Tapi kereta lepas tu, kereta ni pun bergerak kan. Kereta ni bergerak. Velocity ni, bila kat city kat sini, bila dia bergerak, satu kereta tu bergerak, ada velocity lah, betul tak? Sebab dia ada KM, dia ada jarak dengan masa. Kalau dia tak bergerak tu, sebab tu dia tak ada, dia jadi zero, betul tak? Kalau dia bergerak kat sini, cikgu cakap, okay, velocity yang kedua ni, dia bergerak daripada A sampai ke B. Tapi A ni dia dalam keadaan rest, dia tak bergerak, dia berhenti. Lepas tu dia bergerak dengan velocity sebanyak 20 km per hour. Jadi A ni, jadi daripada sini velocity. Kamu nampak okey ni 20 ni. 20 km per hour velocity ni. Lepas tu apa lagi boleh dapat? Boleh cari acceleration atau pecutan. Pecutan ni ialah macam daripada kamu dalam tak kisah dalam keadaan RS ke ataupun uniform velocity ke, tu nanti akan advance lah kalau uniform velocity tu. Kamu dalam keadaan RS kan, kalau kamu tekan yang minyak, kamu tekan yang minyak kereta ke apa, dia akan memecut tau, dia macam kehadapan tau, macam dia terus memecut kehadapan tau. Itu ialah pecutan. Ataupun kamu dalam keadaan kereta bawa 20 km kan, tiba-tiba kamu nampak kereta kat tepi kamu, BMW tengah nak potong kamu, kamu tak puas, kamu terus tekan minyak lagi. Tekan minyak, dia terus pecut. Pam. Itu ialah pecutan. Pecutan ni, kalau kamu nak tengok, pecutan ni adalah dia punya formula ialah A equal to V. V final maksudnya V yang hujung sekali lah. V final minus V first. Ataupun V initial. Over time. Maksudnya Ahmad still lagi mengukur dengan masa. Itu ialah pecutan. V final bagi dengan, tolak dengan V initial bagi dengan time. Okay. Ya, cikgu, V tu apa tadi cikgu? Ha? Velocity. Halaju. Oh, halaju. Halaju. Jadi formula dia ni, kamu tengok kat sini kan? Kan dia dalam keadaan kalau velocity ni kamu nampaklah dia ms cikgu just go through ni eh, ms sn tolak dengan m. Ini formula unit untuk velocity betul tak?
kan B final tolak dengan B initial kan. Lepas tu kita bagi dengan S lagi. Kalau tolak dua ni, dia takkan mati tau. Dalam basic. Dia takkan mati tau. Jadi dekat sini, dia akan jadi M per S over dengan S. S ni akan turun bawah. S ni akan turun bawah. S akan turun bawah. Itu yang jadi dia. S power of 2. Bila kita nak buang bahagia, kita buatlah M S negative 2. Itu beza. Itulah formula dia dapat. Macam dia dapat MS negative 2. Kalau macam velocity, dia punya formula ialah MS negative 1. Kalau macam kecutan, MS negative 2. Sebab dia hal laju akhir, tolak dengan hal laju awal, bahagi dengan masa. Ingat formula ni, kamu akan dapat jawab kemudian hari. Saya dah cakap cikgu. Cikgu akan tengok latihan dia. Kamu bagi sikit je latihan dia. Ini untuk cara kamu ingat formula dan faham. Ingat formula dan tahu nak guna formula tu kat macam mana. Tapi kalau untuk additional information macam cikgu cakap ni, apa masuk jarak, apa masuk displacement, apa masuk speed, apa masuk laju, percutan, pasal experimental yang berlaku dekat ni nak ukur macam mana. Nah, itu kita akan go through menggunakan untuk tengok kat sini. Okay. Kita akan break dulu. Kita akan break dahulu untuk ni. Untuk form 5. Form 5 buat masa ni cukup. Cukup ni. Kita akan bagi soal. Okay, untuk form 5 untuk form 5 homework dia book B, book B page 61. Page 61 sahaja. Jadi cikgu nak tengok macam mana kamu guna formula. Cikgu nak guna formula macam mana. Lepas nanti kita akan discuss lah minggu harapan. Cikgu akan macam discuss by PDF lah. Okay, lepas ni okay, terima kasih untuk form 5. Dan kita akan masuk kepada form 4. Untuk form 4. Okay, untuk form 4. Okay. Okay, form 4 kita akan start dalam 4.11 ni tu. Okay, masuk dulu untuk ni. Bolehlah pergi ke tandas ke apa ke dulu. Jadi lah kita santai-santai ya. Dengan pasal-pasal sendiri. Okay cikgu, terima kasih cikgu. Ya? Terima kasih. Okay sama. Buat tu, cuba buat soalan tu. Nanti untuk kamu faham. Hello. Tak apa, kamu jangan takut. Tenang-tenang, santai-santai. Kita buat santai-santai saja. Jangan secuak. Cikgu macam boleh agak je saya tengah buat muka apa ni. saya boleh agak. Taklah, tak apa. Relax-relax. Belajar ni biasalah tu. Dia ada cepat, dia ada lambat kita untuk dapat. Okay. Okay, dalam part 10 kita akan start eh. Pergilah pada mana dulu, jalan-jalan dulu.
Oke, kita akan go to sokongan atau pergerakan. Saya guna present by meeting. Present a window. Window, oke, cukup. Oke. Kita akan sambung daripada chapter past, itu sokongan pergerakan dan pertumbuhan hewan di sambungan dia. Dan sekarang kita masuk ke dalam part iaitu kestabilan. Kestabilan. Iaitu kestabilan ni ialah titik berat kita jatuh. Untuk kita stable dekat atas muka bumi, maksudnya kita berdiri dengan stable. Jadi ada berat kita distribute ataupun load distribute daripada badan kita sampai ke bawah adalah keadaan serata. So ini dalam keadaan serata lah. Jadi cara nak buat kestabilan tu dalam soal macam ni ialah dia akan tengok daripada dua benda ni, iaitu pusat graviti dengan luas tapak. Pusat graviti dengan luas tapak. Pusat graviti ni ialah kita nak tengok berapa tinggi objek, berapa rendah objek. Bila objek, satu objek. Kalau kita nak tengok satu objek. Kalau kita tengok kat sini. Okay, satu objek. Kalau macam macam ni kan. Satu macam bangunan. Sekejap dia tak. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kalau nak tengok pusat graviti ni semakin rendah kan, disebabkan adalah pusat graviti ni dia punya titik dia akan berlaku dekat tengah. Titik dia akan berlaku dekat tengah. Jadi tengah ni dekat sini lah. Dekat sini. Ni inilah. Inilah pusat graviti dia. Inilah pusat graviti dia. Dekat tengah. Tapi kalau bangunan tu makin tinggi. Makin tinggi, dia akan makin tinggi lah dia punya titik kan, dia makin tengah dia tu akan makin tinggi lah kan. Jadi pusat graviti dia tu pun makin tinggi sampai ke bawah. Bawah ni maksud dia, sebenarnya berbeza ketinggian. Kalau tengok secara objek ke haiwan ke macam mana, kadang tinggian dia berbeza. Itulah kestabilan dia. Ada pusat titik graviti ni, pusat tengah di antara badan kita ke, badan haiwan ke, tumbuhan ke, ataupun siapa-siapa objek ke, barang-barang apa pun boleh. Kalau macam manusia, titik tengah kita ialah kat bahagian pusat kita. Bahagian pusat kita, titik tengah kita. Jadi load kita, itulah pusat graviti, pusat graviti kita untuk jatuh. Sebenarnya rendah atau tinggi tu depends on manusia. Okay, kalau kat sini, okay, tak apa, cikgu. Okey, pusat graviti ya. Lepas tu yang kita tengok ialah luas tapak. Luas tapak semakin luas, semakin stable.
Okey, ni dua benda eh. Pusat graviti, luas tapak. Semakin rendah, semakin stable. Luas tapak, semakin luas, semakin stable. Maksudnya, makin besar area ataupun tapak area lah. Ataupun jarak ke satu bahan ni. Macam area lah, maksudnya macam petak. Kalau besar lagi petak tu, makin stable lah tu. Makin payah dia nak jatuh. Tapi, kalau makin kecil, senanglah macam bentuk dia macam just satu cardboard yang panjang tapi lebih kurang kecil. Jadi senang kalau kamu tolak pun dia dah boleh jatuh. Macam seperti kotak ke, kalau kotak yang nipis tu kan, kalau kamu tolak dia akan jatuh. Tapi kalau macam kita tengok macam meja, kita beli meja ke apa kan, oh, dia cara nak luaskan tapak dia, ada buat kaki tu lah. Kaki dia tu kalau makin besar kaki dia buat, makin stable lah meja yang kita dapat. Jadi kalau kita kat sini, dia punya huraian adalah pusat graviti adalah titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Itulah maksudnya titik graviti ni ialah titik tengah. Titik sistem sokongan atau objek tu macam mana, dekat mana, position dekat mana. Kalau macam triangle, sebab tu orang cakap triangle ni paling bentuk triangle lah, bentuk piramid lah. Bentuk piramid adalah bentuk yang paling stable kat dalam dunia. Bentuk yang stable dalam dunia. Sebab dia punya stable dia tu, titik graviti dia tu, daripada tapak dia, tapak dia lah besar betul lah. Petak kan tapak dia kan. Titik graviti dia tu sebanyak satu per tiga height piramid tu. Maksudnya pendek je. Pendek je. Jadi makin rendah dah lah, makin rendah stable lah kat situ kan, dah menunjukkan dalam bentuk piramid ni. Lepas tu luas tapak dia tu makin besar pula tu. Jadi makin stable. Jadi kat situ menunjukkan yang piramid ialah satu objek, bentuk objek yang paling stable kat dalam dunia. Okey, jadi kesukaan berat. Okey, titik keseimbangan. Soalan berat sistem sokongan atau objek bertindak untuk mengimbangi kedudukan dia. Okey, atau ini dia sangat raya. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini sebagai contoh sistem sokongan dan faktor kestabilan haiwan tu. Jangan satu dengan sana. Okey, macam kita tengok zirafah. Zirafah ni dia tinggi tau. Jadi titik dia punya, titik badan dia, titik graviti dia tu, nak keseimbangan dia tu tinggi sikit lah betul tak? Dia makin tinggi lah. Jadi makin dia tak stable lah sebenarnya. Dia tinggi lah. Tapi kalau dia macam, dia nak bongkokkan, nak bongkokkan badan dia, macam dia nak ambil air kan, dia minum air ke apa, dia akan macam lengkangkan kaki dia, macam lebarkan kaki dia, macam jarakkan kaki dia untuk dia nak kurangkan, dia nak kecilkan titik graviti badan dia. Supaya badan dia lebih rendah sikit. Titik graviti nak kena dekat bahagian tanah lebih mudah. Jadi mesti menunjukkan dia lebih stabil. Lepas tu dia luaskan tapak kaki dia ni untuk dia nak membesarkan area. Besarkan area kat situ. Jadi pada sini dia dah dapat kestabilan. Cara dia nak stabil. Jadi haiwan ni memang diprogramkan untuk dapat untuk maintain ekosistem dia, pergerakan dia, sistem dia macam mana. Okay, kalau macam kangaroo, kangaroo ni kalau kangaroo dia biasa dia menongkat kaki menggunakan ekor. Jadi ekor dia ni pun keras, jadi dia boleh tongkat kaki dia. Kalau kamu tengok, kalau pergi Australia ke apa, kamu boleh jumpa kangaroo ni kan. Kalau kamu tolak dia ke apa kan, kat belakang dia tu, ekor dia tu jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah, dia jadi membuatkan dia jadi satu tapak dia ni tiga segi. Daripada kaki satu, kaki dua, lepas tu ke ekor. Tiga segi. Jadi kalau kamu tolak dia ke belakang pun, dia takkan ke belakang. Sebab dia tapak dia antara ekor ke kaki dia tu, itu je lah luas tapak dia. Jadi menunjukkan dia lebih stable. Daripada kita, kalau kita tolak dengan dia memang terjatuh lah. Sebab kita tak ada ekor. Luas tapak bertumbuh. Okey, bertambah. Okey, kalau macam badan-badan haiwan masa besar ni, sebab tu Tuhan cipta haiwan badan-badan besar ni, badan-badan besar-besar ni, dia akan jadi pendek sedikit. Pendek sedikit. Sebab kalau dia tinggi, memang tumbang kan dia. Memang dia jalan-jalan tumbang. Sebab dia punya titik graviti dia tu tinggi. Tinggi sangat. Lepas tu
saiz mask yang dibawa besar pula tu. Bahayalah kat dia kan. Jadi kat sini, ini sebagai contoh. Jadi dia punya stable, badan dia jatuh, jatuh ke bawah dalam keadaan yang besar tapi dia jatuh. Dia macam pendek sedikit, buatkan titik dia lebih rendah. Jadi lebih stable lah binatang badan-badan besar ni. Kalau macam macam ikan paus ke apa, di sistem apungan dia terapung dalam air. Kalau macam ni yang macam haiwan ni, dia ada tulang kan, dia pakai tulang, memang 100% pakai tulang untuk bergerak. Dia pakai tulang untuk bergerak, dia nak carry dia punya weight, dia punya berat dia punya muscle dia banyak kan, dia banyak. Jadi kalau sistem kestabilan dia tak stable, tak stable kan, payahlah dia nak bergerak sebenarnya, walaupun dia ada tulang yang kuat sekali pun. Kalau dia tinggi sangat ke apa kan, tak accurate dia punya calculation dia, tu nak tinggi dia ke rendah dia ke apa kan. Jadi apa kan lah. Okay, kalau untuk haiwan yang besar-besar tapak kaki, tapak kaki dia pun luas. Kalau tengok gajah ni, tapak kaki dia pun besar, cara berjalan luas. Okay, kita tengok ke reptilia. Reptilia ni ialah macam haiwan-haiwan iguana, cicak, duck, biawak basih, biawak, buaya. Jadi kat sini haiwan ni dia memang dia badan dia tak bergerak sangat. Kalau dia angkat sekalipun macam buaya kan, dia angkat dia bergerak kan. Dia muscle dia punya cara nak stabilkan badan dia luas dia. Jadi luas tapak kaki dia tu, antara tapak kaki, antara empat tapak kaki dia tu, ini adalah satu luas petak yang macam stable, macam luas sangat. Luas sangat, jadi dia dalam keadaan stable. Jadi bentuk dia walaupun dia rendah, dia dalam keadaan betul-betul rendah, tapi dia dalam keadaan stable. Kalau dia tinggi, kalau badan dia lebar macam ni, tak stable juga. Sebab dia tinggi kan, jadi pusat gravity dia pun tinggi. Jadi kalau macam ni, pusat gravity dia pun rendah, tapi luas tapak dia tu pun jadi besar. Okey, itu tadi kita belajar pasal kestabilan. Semakin rendah, semakin stable. Semakin besar luas tapak, semakin stable. Jadi, dua benda tu yang kita akan tadi kita dah belajar. Itu go through kepada binatang. Lepas tu kita akan pergi kepada fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, pergerakan manusia. Kita ada sistem rangka, kita ada otot. Jadi dua-dua ini diperlukan untuk kita punya pergerakan. Macam otot, macam rangka ya, tulang kita ya. Tulang kita itu rangka. Jadi otot ni menyeliputi rangka tu. Jadi dia macam menyeliputi, dia macam grain. Dia by grain menyeliputi rangka tu. Dia macam menutupi rangka tu. Jadi itulah pergerakan. Itu sistem pergerakan yang manusia kita guna. Yang kita guna, yang kita gerakkan. Kita gerakkan menggunakan saraf lah. Okay. Kita tengok kat sini. Okey. Sendi, otot dan pergerakan. Sendi, otot dan pergerakan. Okey. Kalau kita tengok kat sini, otot ni, macam ni otot. Kita ada ni otot lah. Kalau ini namanya otot bicep. Otot bicep. Lepas tu dia ada tendon. Tendon ni melekat kepada tulang, ke otot. Lepas tu kalau tengok, lepas tu ke tulang balik. Kalau kita nak tengok tendon ni, kita tengok kepada tulang ayam. Tulang ayam kita boleh nampak tendon tu. Tendon tu macam isi. So hujung, macam hujung dekat tulang lah. Kalau macam dekat perut ayam ke apa kan, kita potong ke apa kan. Hujung dia tu, hujung dia punya isi tu, dia punya muscle tu, hujung dia akan ada satu benda putih. Itu ialah tendon. Kalau ligament ni, ligament ni adalah antara tulang ke tulang tau. Dia ligament tulang ke tulang. Tapi kalau macam tendon, daripada muscle ke tulang. Itu dua benda yang berbeza. Jadi kat sini kita ialah joint lah, itu sendi lah. Kalau macam kat siku elbow gitu ni kan, itu ada joint lah, jadi sendi. Dia sebab ada tulang, dia pecahan. Daripada tulang tulang bicep ni, tulang dekat bicep ni, lepas tu atas ada pecah, dia joint, so tulang ke forearm kita. Pergelangan kaki, tangan kita tak
tangan gitu ya, lengan gitu, oke. Okay. Oke, okay. Jadi kat sini dia nak tunjukkan yang tisu ni terdiri daripada gentian selari antara satu sama lain. Okey, tisu ni ataupun otot ni, dia punya komposisi dia lah. Komposisi tu dia dalam keadaan bergerin. Sebab tu kalau kita tengok daging, kalau kita tengok daging, daging lembu ke, daging biasa lah. Kita akan nampak dia punya otot tu, dia punya grain ni, di dalam keadaan parallel, dalam keadaan selari. Selari dengan kiri kanan dia. Dia selari je. Jadi dia macam sama. Jadi itu dia bila dia sama yang tu dia macam dia bergerak menyeliputi jadilah muscle. Jadi muscle ni dia boleh pecah. Kalau macam kalau kita workout macam dia macam letak gambar ni dia workout kan. Dia boleh pecah, dia maksudnya dia bukan pecah, dia kembang. Dia kembang, dia kecut. Dia kembang, dia kecut. Pasal bila kita makan something macam protein ke apa, dia akan bagi gentian yang baru. Bagi gentian yang baru, dia akan besarkan lagi muscle tu. Dan okay, kalau kita buat exercise, kita kembang kecut, kita macam aktifkan dia punya otot tu. Lepas tu kita makan any nutrisi akan membantu kita punya sel-sel. Lepas tu dia punya otot pun makin besar, dia mudah kat situ. Jadi itulah cara dia. Jadi otot ni dia ada otot beratetonis. Dia macam jenis ni ialah seperti macam ni lah kita nampak ni. Ada otot bicep kan dengan otot tricep. Kalau kita angkat satu barang, bicep ni dalam keadaan mengecut. Dia mengecut ni dia macam mengempis je. Dia bukan kompres tau. Dia tak kompres tau. Dia mengecut je. Macam mengecut. Dia macam makin kecil. Kalau kita macam boleh lah daripada macam kain kalau kita angkat, mesti kita macam putar kain tu kan. Kan dia jadi macam saiz dia kan jadi makin kecil lah kan. Padahal saiz dia mulanya panjang, besar sikit. Lepas tu kalau kita ni, kita tarik, kita angkat satu barang, biasa tu jadi mengecut, otot dia mengecut. Dia jadi macam dia kecil kat situ, dia macam terkumpul kat situ. Tapi dekat tricep ni dalam keadaan mengendur. Lepas tu kalau kita macam lepaskan load ni, otot bicep ni dalam keadaan mengendur atau mengecut. Inilah menunjukkan ialah otot diatonis. Iaitu dia saling melengkapi each other. Dia bertindak secara berpasangan atau berlawanan. Tak kisahlah macam mana. Contoh otot bicep, otot tricep. Dia pasang ke tak? Ingatlah dia memang melengkapi each other lah. Kalau macam dekat forearm kita pun ada forearm kita ada dua muscle lah, kiri dengan kanan. Itu masa jadi suatu kita boleh bergerak tangan kita, kita boleh bergerak berputar kiri dan kanan. Jadi masa kita ni masing-masing ada peranan ni masing-masing. Dia baju tenis lah, dia setu. Maksudnya kalau baju tenis ni dia bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Kau boleh nak mana? Okey, kalau sendi ni dia ada, sendi ni ialah joint. Inilah joint sebenarnya. Sendi yang join ni macam elbow, kalau kat elbow, siku kita. So dekat lutut kita ada ankle kita, kita ada itulah join lah, dia antara tulang ke tulang lah, dia join. Jadi sendi ni ada dua. Dia ada sendi bergerak, sendi tak bergerak. Sendi bergerak, okay, seperti tangan kita lah. Macam kita, elbow kita ni kan. Tangkap barang, siku kita ni pun dia boleh bergerak, dia macam boleh mengensel antara tulang-tulang tu. Dia boleh macam ada ensel, macam ensel pintu. Kalau kamu nampak macam pintu kamu dekat rumah, kalau kita tak pintu dekat belakang pintu, dekat pintu yang melekat kepada dinding tu, dekat bahagian tepi tu tepi dinding, kalau pintu kan kita buka ada terbuka kan, so ada macam ada plate tau, ada plate besi tau dekat belakang dia tu. Dia pelik besi lah dekat tepi, dekat bucu-bucu dia ada pelik besi. Itulah ensel lah. Ensel ni ialah yang allow untuk dia bergerak. Dia macam allow dia untuk dia bagi untuk bergerak. Dia, supaya dia macam bergerak. Boleh ke atas, boleh ke bawah, ke atas, ke bawah. Kalau kita tengok kat sini, inilah ensel. Ini ensel lah. Ensel ni dalam keadaan fluid tau. Dalam keadaan fluid. Jadi dalam keadaan fluid macam ni, keliling lah fluid. Tapi dipergerakkan ada tulang ke tulang. Kalau kita tengok tulang ayam, kerana mostly kita boleh tengok legemen semua ni boleh tengok dekat tulang ayam lah.
Lang ayam kalau dekat macam dekat bahagian bahagian dia punya apa ni kepak ke apa kan. Ha, kalau kita angkat dia tu kan. Dia macam ada benda bulat dekat dekat antara tulang tu. Okey, kita break sekejap eh untuk azab. Okey, kita sambung balik. Untuk sendi eh. Okey, sendi bergerak ataupun sendi dengan sendi tak bergerak eh. Sendi ni kita ingat ialah joint. Ingat eh, dia ada joint. Ialah joint antara tulang ke tulang. Kalau dia cakap sendi bergerak macam lutut, siku kita, itulah sendi yang bergerak. Itu sendi yang sel lah. Sendi yang boleh allow bergerak. Tapi kalau sendi yang tak bergerak eh, dekat dekat kita punya tulang tulang dekat dekat kepala kita kat situ dia tak bergerak, dia macam fix dekat situ. Yang antara joint daripada kita punya pipi ni sampai ke kepala kita dekat kepala, lepas tu kalau tulang dekat dekat tengah kita punya rib kat situ, itu sendi tak bergerak eh. Walaupun dia bercantum antara tulang ke tulang, dia macam ada satu cantuman antara tulang ke tulang lain, tapi dia tak allow tu bergerak. Dia tak ada, dia tak bagi pergerakan kat situ. Kalau macam yang sendi yang bergerak ni, seperti yang kita berjalan lah. Jalan kita pakai lutut ke, pakai siku ke apa. Okay, tu sendi. Kalau kat sini kita nampak, okay ni otot tricep, inilah tendon. Kalau kau nampak tendon ni benda putih sikit. Dia otot. Otot ni dia melekat terus direct ke tulang. Dia pada otot.
gerak ke tulang. Jadi otot ni penting tau untuk dia nak bagi support. Kalau kalau macam kita bagi daya force kepada otot, masa yang sama dia dia distribute ataupun dia macam dia distribute load daripada otot ni ke tulang dalam keadaan sekata. Ha, bila dah, bila dia distribute macam tu, jadi load yang kita bagi tu sekata lah. Tak adalah macam terasa berat sangat. Kalau tak ada tendon ni ke apa, tak ada tendon yang melekat ke tulang macam ni, memang tak boleh angkat lah satu barang kita. Kita tak boleh angkat, so kita boleh support, tak boleh support lah kita punya load tu. Okay, regimen ni, regimen ni ataupun tisu ya, tisu penyambung. Kalau macam kita tendon ni, dia sambung daripada otot ke tulang. Tapi kalau regimen ni, dia sambung daripada tulang ke tulang. Daripada sini, sambungan dia ni. Okay. Komposisi dia lebih kurang je daripada tendon, tapi dia lebih kenyal sikit lah. Dia kenyal dan kuat. Kalau macam tendon ni, dia tak kenyal, tapi dia kuat sikit lah. Dia liat, ni liat dengan kuat. Jadi tendon ni, tendon ni kalau kamu main apa-apa sukan, pas putus ke tendon kamu ni kan, memang tak boleh nak buat apa. Ada, ada, boleh nak buat operation lah. Tapi operation tu kos yang tinggi dan macam-macam lah dia perlukan. Sebab dia macam satu barang yang lagi ni, barang yang macam memang yang sangat mahal lah bagi. Jadi dia mahal lah, dia mahal dan dia sangat berguna lah. Kalau tak ada legemen ni, kamu tak boleh bergerak lah. Sebab tulang kamu support antara dua ni ialah antara sambungan dia lah legemen ni. Ada operation yang buat untuk legemen ni, tapi tak secantik natural yang diberi ni lah. Legemen ni, tolong kalau kamu bersukan ke apa, jaga bahagian joint ni. Janganlah kamu teruk-teruk sangat sampai kamu lupa akan keselamatan legend kamu, otot kamu. Kena jaga, kena stretching, stretch up, lepas tu banyak kami minum air, lepas tu pandai-pandai kesempatan. Main tidak terlalu kasar sangat, boleh juga kasar, tapi depends nak main kasar ke nak main kasar, depends. Tapi kena pandai lah jaga diri. Sebab regimen ni sangat important. Tisu penyambung, sifat dia yang kenyal dan kuat. Okey, kalau kita tengok sini, ini ialah fusi sendi eh. Bagaimana fikir. Ini ialah part-part yang ada dekat dalam sendi eh. Dekat dalam sendi. Okey, kalau kita tengok kat sini, sendi kan dia sendi SL. Ataupun kita boleh cakap ini ialah sendi dekat bahagian lutut. Kita cakap sendi dekat bahagian lutut eh. Ni ada tulang daripada kita punya quadriceps ni. Lepas tu kita pergi ke kaki lah. Kita pergi ke kaki eh. Lepas tu dekat dalam tengah dia ni. Tengah dia ni, kat ni, tengah dia ni. Dia ada synovial. Synovial ni lah pelincir. Dia lah pelincir di antara tulang ni. Tulang first ni, tulang pada quadriceps ni. Pergi ke tulang kaki ni. Dia antara dia ni, dia letak dia macam pelincir. Jadi kalau makin umur kita berumur, macam makin tua, pelincir ni makin kurang. Bila pelincir dia makin kurang, tulang antara tulang ni dia akan makin rapat. Bila dia makin rapat, jadi ada geser yang berlaku. Jadi kita akan rasa sakit lah. Contoh, makin tua, selalunya orang akan mulalah sakit. Sakit lutut, sakit bergerak, sakit nak berjalan. Sebab memang pelincir ni dia boleh berkurang bila kita dah tua nanti. Okey. Saya sana biar lah. Ini antara saya. Rawan ni ialah okey, rawan ni kalau kita tengok kalau tulang tulang ayam lah, kalau kita makan lah tulang bahagian peha kan, bahagian peha. Kalau kat bahagian hujung tulang kan dia hujung tulang dia akan ada selaput putih so, putih kat situ. Itulah dia panggil rawan. Dia lah bertindak bertindak melindungi permukaan atas tulang. Dia macam cushion kat situ. Macam tu tak? Jadi pada situ, dia dapat kurangkan geseran. Kalau ada geseran yang berlaku di antara dua tulang ni, jadi kuranglah. Sebab dia tak pergi direct ke tulang ke tulang. Jadi rawan ni akan melindungi tulang bagian atas tu. Itu ciri-ciri dia lah. Kalau kamu belajar bio lagi, dia akan lebih detail lah. Just dalam siri kamu ni. Ada part yang tak masuk, ada part yang masuk. Okey. Kalau macam tendon, tendon ni macam yang saya cakap tadi, dia lah penyambung daripada otot ke tulang. Nah, itu dia lah dipanggil tendon. Juga kalau yang pasti ada tendon. Okey. Eh, sibuk penghubung ya.
benda yang terdiri daripada gabungan gentian dan sifat kuat dan tidak kenyal. Okay, dia kuat, dia muscle. Dia boleh meliputi tapi dia tidak kenyal. Tidak kenyal macam ligament tadi. Ligament tadi, yes, dia kenyal, kuat. Ligament tadi kuat dan kenyal eh. Tapi kalau macam tendon ni, daya pengecutan otot akan dipindahkan. Okay, jadi any daya occur at the bicep or tricep ataupun any otot yang berlaku dekat otot tu. Jadi daya tadi tu dia akan transfer kepada tulang melalui tendon. Bila dia transfer ke tulang ni, itulah kepentingan tendon ni. Yelah dia nak transfer load. Jadi daya macam ada macam otot tu macam kita bergerakan. Macam gerak mengecut, mengendur, mengecut, mengendur, mengecut. Jadi nak transfer any force yang berlaku dalam mengecut dengan mengendur, dia akan transfer kepada tulang. Jadi sinilah cara dia kegunaan tendon ni. Jadi tak ada tendon ni, jadi kita kemang kecut dia tak ada function lah. Tak boleh nak angkat lah sebab dia tak ada daya. Dia tak boleh nak bersibu daya tu. Okay, ini juga selesa. Okey, kalau kita tengok kat sini, inilah yang berlaku dekat sini eh. Ini kejeraan kalau kita bersukan, ketika sukan ke, tak kisahlah buat apa-apa ke, tak kisah. Kadang-kadang tu sukan macam accident ke apa ke, ini jadi kita kena halang ataupun kita kena kurangkan. Jadi apa yang berlaku kalau sebenarnya berlaku pada sukan, sebenarnya kecenderungan untuk berlaku kecederaan otot ni kepada yang bersukan lah. Kalau macam yang mostly accident apa tu, jarang. Dah dapat. Tapi kalau macam tindakan yang kalau macam kalau kamu bersukan, memang kamu fokuskan dekat bahagian badan kamu. Bila kamu fokuskan dekat badan kamu, jadi macam tinggi otot kamu, tulang kamu, kamu akan guna sebaik yang mungkin sebab nak buat sukan. Okey, jadi kecenderungan otot yang disebabkan elang bunyi otot elang. Okey, ni otot elang ni boleh terima, lebih terima. Lepas tu tiada aktiviti pemanasan sebelum bersenam. Okey, ada stretching. Kena warming up. Awal nak bersukan ke apa, kena warming up. Kalau tak warming up, senang lah. Nak collapse, nak sakit. Jadi, kena buat. Inilah prosedur untuk kita nak kurangkan kesederaan ni. So, melakukan aktiviti berat setelah lama tidak bersenam. Okey, ini biasa macam orang pergi gym ke, orang pergi mana-mana kan. Dia dah lama tak angkat benda berat, tiba-tiba dia angkat sekali benda berat, yes. Otot dia akan meregang. Meregang dan sakit lah kat situ. Tidak menggunakan peralatan senaman yang sesuai. Okay. Okay, ini cramping ataupun cramp. Dia kejang, otot yang kejang. Dia, otot yang kejang ni dia kecut. Dia macam, dia jalan-jalan kita tengah berlari-lari kan. Terus kita kecut. Otot dia kecut. Itu ialah kejangan. Kamu pernah rasa kejangan ni. Kejangan ni ialah berlaku ni disebabkan kamu kurang minum air ke dikurang banyak nutrition yang kamu makan ke di situ dia akan berlakukan sejuk sangat ke. Jadi kalau kamu nak tengok detail lagi pasal cramping, detail lagi. Tapi untuk yang empat kamu ni sleepers, just simple saja. Atau untuk pengurangan natrium dan daripada garam mineral dan blok pedifasi. Itulah kunci krem yang biasa. Kalau kamu betul-betul nak tengok, dia ada asiletik. Asiletik yang terkumpul lah menyebabkan otot kamu akan jadi krem lah. Terus tu. Okay. Okay, ni atris ni ialah jenis keradangan ataupun sakit sendi. Dia bengkak dekat dalam dia punya sendi eh. Yang stres kemusnahan rawan. Okey, nanti ni biasanya bila kita dah berumur jadi dekat bahagian bawah ni ujung dia akan kurang dia akan jadi osteoporosis lah. Ini sebenarnya sendi tangan ini jadi sakit dia. Okey, ni osteoporosis. Osteoporosis ni ini yang biasa kita berlaku bila kita dah tua eh. Osteoporosis ni kita berlaku bila kita dah tua. Itu tulang ringan, poros dan budak rata berlaku kerana kehilangan mineral kalsium dalam tinggi. Jadi waktu ni ialah waktu kita kita makin berusia, jadi kita punya tulang semakin poros, jadi makin mudah rata. Makin mudah rata, jadi waktu kita kalau dah tua, mesti kalau atau nenek kita akan tengok dia akan minum enlin ke susu lah, maksudnya yang bersusu lah.
untuk nak meningkatkan kalsium dalam badan supaya kita nak kurangkan osteoporosis dalam rongga-rongga ni. Okey, cara mengatasi, okey betul, mengambil makanan yang kaya kalsium, makanan seperti vitamin D, otot yang kuat bersenam seperti jalan berjoging. Ini sangat important cara kamu nak maintain kekuatan dalam diri kamu supaya dia sehat, kekal. Okey, ini jenis-jenis kejaya. Ini dia nak rawat kecederaan ataupun sakit tulang. Ini untuk sakit tulang lah. Yang tulang yang patah ke apa ke. Ini adalah kejaya yang kamu boleh tengok itu dalam sendi atau kritik karakter. Dengan rawatan yang kamu boleh. Ini adalah dia nak kawal macam kamu sakit, kamu patah tapi nak kawal dia punya. Dia macam fisiologi. Tapi dia lebih kepada nak kajian kepada rangka dan dengan tulang. Dia berkait dengan rangka tulang dengan otot sekali supaya kamu tengok macam mana pergerakan dia. Kadang-kadang kalau patah, kadang-kadang patah kan dia macam patah, dia akan letak, dia akan tumbuh balik pula. Dia akan macam recycle balik, dia akan elok balik. Tapi nak elok itu dalam keadaan posisi yang betul. Jadi ini yang pakaian perlukan untuk rawat dia. Nah, ini fisioterapi, biasalah fisioterapi ni untuk kita nak dicacau latih untuk nak maintainkan makin kuat lah badan kita. Macam kita patah, sakit ke apa ke, fisioterapi ni lah kan kita. Ini lah pola pertumbuhan manusia. Ni terlalu basic, bayi, kanak-kanak, dewasa, kanak-kanak, remaja, dewasa, remisyak, tua, dekik. Okey, ini je sekolah kehidupan. Kita akan last circle. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Itu last lah penghujungnya, dua lah. Okey, ini ketinggian eh. Ketinggian ni berbeza sebenarnya antara perempuan dan lelaki. Macam perempuan, dia punya ketinggian, dia macam akan berlaku mendadak dekat yang 12 ni. Waktu tu 12, kini 15 tahun. Dia akan terus cepat. Laki dia akan mundur sikit. So tu kalau kamu tengok laki, dia kalau dia tak tinggi sekarang tak apa, tapi sampai umur dia 17, 16, 18 dan tu dia akan mula pertumbuhan. Ini maksudnya dia mula meninggi lah, mula membesar. Kalau wanita sampai dia umur dah 15 macam tu dia dah maintain lah. Itulah ketinggian dia. Perbezaan tau. Jadi ada pertumbuhan pesat menjadi perlahan. Ini kalau macam bayi. Ini just untuk general. Macam bayi pertumbuhan dia pesat, laju. Kalau kanak-kanak dia pun jadi perlahan sikit. Pertumbuhan remaja dia pesat. Dia tumbuh, ada tumbuh hulu ke apa ke semua. Dia dah, badan dia dah jadi makin cepat pertumbuhan dia. Bila dia dewasa dia maintain pertumbuhan dia minimum. Lepas bila dia tua, badan dia makin berkurang. Okay. Ini adalah perbezaan ini antara perempuan dan lelaki yang pesat, yang sel pesat. Okay, ini okay. Bola kita bola kita okay. Ini yang cikgu nak last untuk chapter ni. Itu sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. Okay, dengan sistem ni, kalau kamu tengok sistem ni, kamu boleh belajar daripada geografi lah, jenis-jenis pokok, apa, jenis-jenis akar, akar banih. Untuk kamu nak tengok sisi sokongan, nama pokok tu boleh sustain dekat satu tempat. Okay. Daun cahaya untuk dia cahaya, jadi kalau dia tak dapat sokongan ni dia tak dapat lah cahaya matahari, dia tak dapat berlaku fotosintesis. Jadi dia perlukan sisi sokongan ni juga untuk dia nak dapatkan dapatkan cahaya matahari. Lepas tu dia nak dapatkan dia nak pendebungaan, menyokong berat dia kan. Pokok kan dia makin lama makin dia tebal dia punya ring dia. Dia makin tebal, makin kuat lah pokok tu. Jadi kekuatan dan betang akan okey, ini jenis sokongan dia ialah batang. Kalau tengok batang dia, ni batang pokok. Lepas tu dan akar. Akar ni dia ada macam-macam jenis tau. Tapi dia ini biasalah. Ini untuk sokongan utama kepada batang dan akar. Ini yang paling important. Jadi okey, sokongan tumbuhan ni dia ada dua jenis. Dia ada darat dengan akuatik. Kalau akuatik ni dekat bahagian
kolam, tasik. Ah, itu dekat bayang. Dia, dia dah tumbuhan tapi dia tumbuh kat akuatik. Macam kat darat, dia ada dua jenis. Iaitu berkayu. Ah, macam biasa kita tengok lah. Dia berkayu lah. Ah, macam pokok-pokok yang biasa kita tengok lah. Berkayu. Nah, satu lagi lah tidak berkayu. Atau tumbuhan herba. Dia lagi lah tumbuhan herba. Okey, kalau kita tengok kat sini, tumbuhan darat yang berkayu. Ciri-ciri dia besar. Selalunya pokok ni jenis ni pokok yang besar. Lepas tu tinggi. Lepas tu tisu terbina daripada lingkungan dan kompleks. Dia ada keras. Jadi dalaman ni tu makin besar dan makin keras. Ada kat bahagian luar ada tu pun sangat keras. Jadi pokok-pokok macam ni memang digunakan untuk penembangan lah. Kalau orang buat bahan bakar, untuk buat arang ke. Jadi dia orang akan guna pokok ni. Okey, jadi sokongan yang akar-akar yang ada daripada pokok berkayu ni adalah jenis ialah akar baning, akar sokong, akar cangkang. Okey, akar baning, akar sokong, akar cangkang. Kita akan tengok contoh apa maksud dia akar baning, akar sokong, akar cangkang ni. Okey, kalau akar cangkang ni, kita tengok pada akar cangkang. Akar cangkang ni dia dalam keadaan yang tinggi. Dia tinggi di atas daripada darat. Biasanya akar cangkang ni berlaku dekat dekat pokok-pokok yang bahagiannya dekat macam dekat 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 tempat-tempat yang seperti tasik, tasik macam tu, dekat kolam ke apa ke kan, dekat situ akan ada jenis pokok. Maksudnya kalau contoh pokok dia adalah contoh pokok dia pokok bakau. Yes, dekat tepi-tepi dia tak ada tepi pantai, tepi pantai sikit dia bagi tanjung-tanjung itu dia akan ada pokok pokok bakau ni lah. Jangkang ni kalau kita nak tengok dia akan tinggi, batang dia akan tinggi sikit daripada biasa, dia akan tinggi sikit. Jadi kat sini air dia dia tak akan melepasi batang ni. Dia tak akan melepasi batang ni. Jadi air dia akan memenuhi pada akar ni je. Itu menyebabkan akar jangkang ni jadi seperti ni. Akar dia macam tinggi sikit. Sampai dia tolak batang tu ke atas sikit. Supaya batang tu tak tenggelam dengan air. Jadi kalau orang tengok aras air laut, dia akan tengok daripada akar jangkang ni. Jadi kalau tengok batang ni, kita nampak lah kat sini lah aras-aras air laut yang maksimum dia boleh pergi. Akar sokong, akar sokong. Akar sokong ni dia, akar dia, dia tak wujud dekat dalam tanah. Dia wujud dekat atas tanah. Jadi dia just penolakan daripada pokok. Contoh ialah pokok pokok pandan, pokok bayang, pokok laba-laba. Kamu tengok pokok pandan, maksudnya pokok pandan dia macam pokok pandan biasanya dia lampak terus daun-daunan. Jadi kalau kamu nak tengok jenis akar dia, kamu kena gali ke dalam sikit lah tengok akar dia macam mana. Kalau akar baning ni, ni biasa, ni common yang biasa kita jumpa dekat hutan-hutan eh. Kamu should be lah pergi hiking ke apa lepas kamu SPM lah macam pergi lah ada program ke nak hiking ke apa, kamu patut pergi lah untuk kamu nak kenal jenis-jenis tumbuhan. Sangat penting dan sangat important lah. Kalau tengok akar baning ni, kalau kamu tengok, kalau kamu tak pernah tengok, rugilah. Sebab akar baning ni dia macam dia punya distribute area akar dia tu sangat luas. Menyebabkan dia boleh sokong berat, besar satu pokok tu dia boleh tampung. Kalau macam akar yang tidak berkayu ni, biasanya dia akan biasanya kalau kamu tengok selalunya dekat dawai-dawai, dekat kawat-kawat, dekat sekolah adalah akar tanpa berkayu ni. Dia ada sulut paut, batang melilit, akar cengkam, akar berongga. Kalau kita tengok kat sini, ini contoh-contoh dia. Kalau akar cengkam ni, kalau kamu tengok, dia lah macam seperti pokok langsui. Dia akan satu pokok yang melekat dekat atas pokok yang lain. Nah, itulah akar cengkam. Pokok macam pokok tumbuhan ke apa, macam bunga ke apa, bunga langsui ni lah. Dia akan melekat kat atas pokok lain. Jadi dia akan kongsi nutrition dan cahaya matahari daripada pokok tersebut. Sebab dia tak, dia kan pendek, dia kan rendah. Jadi dia akan melekat dekat pokok nak kongsi nutrition, nak buat konsistensi tu. Kalau batang melilit ni asalnya seperti macam pokok
buah anggur, macam tu, yes, dia dah batang balik. Jadi kita akan pasang batang, pasang-pasang, dan akak dia punya batang itu yang akan melilit. Batang dia tu tak, tak berkayu tau, tapi batang itu ada something fluid dekat dalam dia, menyebabkan dia boleh maintain kekuatan dia untuk melilit. Sebelum tahun ni biasa kita tengok, dia macam mengkerinting macam tu. Batang bonggol ni seperti batang betik lah. Dia dia batang yang lembut. Batang yang lembut. Batang yang lembut. Dia bukan batang berkayu lah. Dia tak keras lah. Okay, lepas tu tumbuhan akuatik. Okay, tumbuhan akuatik ni ialah satu tumbuhan memang tak berkayu. Dia tak ada kayu lah. Memang dia terapung dekat dalam air. Terapung dekat dalam air. Dia sebatang mangga. Kalau kita nak contoh, ialah seperti kadi bunting. Kadi bunting ni, kamu boleh jumpa dekat mana-mana sebenarnya kadi bunting ni. Kadi bunting ni satu tumbuhan lah. Dia tumbuh dekat dalam tasik. Teratai ni kalau kamu pergi tasik Calam ke apa, kamu boleh nampak lah teratai, jambang, kadi bunting. Jadi sebenarnya, tumbuhan ni, kalau kita tengok dia tumbuhan, tak ada batang apa kan. Tapi sebenarnya dia ada akar. Dia ada akar. Dekat bahagian bawah dia ada akar. Kat bawah dia ada akar. Jadi sebenarnya, tumbuh-tumbuh seperti ini, dia bukan saja sebagai tumbuhan tau. Tapi dia juga adalah filter untuk nak membersihkan air kolam. Macam seperti kolam-kolam ke apa kan. Macam tasik ke apa kan. Sebenarnya dia ada sebagai filter. Sebab dia akan makan nutrition-nutrition dekat dalam tasik. Dia makan nutrition dan tasik. Jadi dari situlah dia nak dapatkan nutrition. Dia dapat nutrition, baru pokok dia boleh hidup. Dari situ, dia makan. Jadi ada apa-apa organic matter yang berlaku dekat dalam tasik tu dikompos oleh tumbuh-tumbuhan ni. Jadi kat sini kita boleh check in. Itulah seperti kalau dia putih. Okay, ini ialah pokok. Pokok biasa. Kita nak tengok berapa besar dan berapa tahun yang pokok ni dah hidup. Kita nak tengok dia, kita boleh ukur dia by ring. Ini adalah ring. Keliling ring ni dia akan wujud dalam satu ring satu tahun. Kamu dapat tengoklah berapa ring dalam satu tahun. Lepas ni berapa lama lah pokok ni besar lah. Jadi kalau pokok tu makin tak macam 1000 tahun ke 100 tahun ke, pokok tu harganya makin mahal. Jadi sangat mahal lah untuk tebang. Sebab kualiti dia sangat bagus lah. Bila makin tebal, dia boleh dikatakan sebagai hardwood. Hardwood ni memang negara Malaysia kita je. Negara-negara hujan tropika je yang ada hardwood. Sebab kalau macam negara-negara overseas seperti US ke UK ke apa, diorang ada mostly softwood saja. Jadi sebab tu kalau kamu ada peluang nanti, dah lega sikit PKP ni ke apa kan, ada peluang, boleh kamu pergi ke macam pergi ke Negeri Sembilan ke Seri Menanti, tengok ciptaan orang Melayu kita. Bina istana Seri Menanti menggunakan kayu saja. Kayu yang baik, kayu kuat. Jadi kayu dekat negara Malaysia ni tak lali. Malaysia ni memang banyak design pakai kayu sebenarnya. Kita banyak rumah-rumah kampung kita pakai kayu. Sebab kayu itu sangat berkualiti tinggi. Jadi ramai negara-negara luar, negara-negara besar nak ekspor import daripada kayu kita. Jadi sebab itulah kayu kita, sebab kayu kita kayu hardwood. Jadi sangat kuat. Kita boleh buat ventilation. Kita tak perlu, kita boleh, kayu kita boleh tahan ombak. Memang kuat. Okay, ini jenis sistem sokongan. Zoom memberikan sokongan kestabilan pokok besar yang tinggi. Akar bahannya akan jangkar. Ini tumbuhan lah jenis sistem. Okay. Yang berkayu, lepas tu akar bahannya akan jangkar. Inilah dia punya conclusion saja. Tumbuh tidak berkayu, sudah tahu bakal melilit. Kalau perlu mendapatkan cahaya matahari, akan sokongan. Ini jenis yang, ini just dia punya sequence saja. Tumbuhan akuatik, batang berongga menjadi pokok terapung. Jadi dia kosong ke dalam. Okay, batang yang lembut nipis membolehkan tumbuhan yang tenggelam kekal tegak sampai membunuh. Ini seperti tadi kali gunting lah. Daun yang halus menggunakan rintangan air agar pokok lebih stabil. Okay. Okey, buat masa ni untuk kumpul.
homework untuk form 4, cikgu akan update sekarang. Tapi nanti masa dekat alam Facebook pun cikgu akan masukkan juga. Okay. Okay, boleh buat yang tu. Jadi terima kasih balik. Dan terima kasih hari ini kerana mendengar penjelasan sedikit tak? Sedikit sebanyak mana kita dapat ilmu tu boleh ambil sikit-sikit tak apa, pelan-pelan kita try each other, kita sama-sama try, kita sama-sama cuba untuk nak bajai. Okay. Okay. Dan okay. Terima kasih semua. Harap jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Kita mau buka lagi. Okay. Jangan stop recording.